Beredar kabar wanita yang menghina Dewi Persik ditangkap polisi. Tampak wanita itu menangis dan tak berkutik, bahkan tertunduk lesu saat melihat kamera. Dalam video yang beredar bertuliskan keterangan bahwa wanita tersebut berhasil ditangkap polisi. Ini ibu yang menghina Dewi Persik sudah di Polsek, tulisnya. Unggahan tersebut sontak jadi sorotan hingga tuai komentar warganet yang turut merasa geram kepada wanita tersebut. Makanya kalau udah tua nggak usah sibuk ngurus orang lain. Ya apalagi bukan levelmu. Mendingan sibuk ngurus anak, suami, keluarga, tulis salah satu akun. Makanya bu, kalau ngefan ya ngefan aja, jangan berlebihan sampai ngehina orang lain. Jadinya begitu kan bu, tulis akun yang lain lagi. Nah panikkan mukanya, makanya bu, sahut netizen yang lain. Diberitakan sebelumnya, Dewi Persik berhasil mendapatkan identitas orang tersebut beserta tempat tinggalnya. Alhamdulillah sudah dapat orangnya. Tinggalnya di mana, bentukannya seperti apa, ada suami, ada anaknya juga, dan dia tinggal di mana? Aku mendapatkan info dari pihak yang berwajib, ungkap DP. Selain itu, penyanyi dangdut yang akrab disapa Mami DP ini mengatakan jika dirinya dibantu oleh pengacaranya terkait kasus tersebut. Dewi Persik juga mengingatkan, semoga hal ini menjadi pelajaran bahwa dirinya tidak membicarakan orang lain, melainkan menceritakan soal KDRT. Diduga ibu-ibu tersebut adalah fan dari Lesnar yang justru menyinggung ranah pribadi Dewi Persik. Tapi orang ini sudah ikut campur ranah privasi saya, ucap Dewi Persik. Selain dari itu, Dewi Persik sampai membuat sayembara 100 juta bagi yang mendapatkan info salah satu hatersnya tersebut. Berawal dari video yang menghina dirinya, Dewi Persik geram dan membuat sayembara tersebut. Saya lagi cari ibu satu ini, saya lagi cari dia, ujar Dewi Persik. Dalam video tersebut, sang ibu menilai Dewi Persik dinilainya pandai untuk berbicara. Dewi Persik pintar ngomong, ujarnya. Kata-kata hina pun diberikan pada Dewi Persik. Dewi Persik tuh balon lonte, ujar sang ibu. Dewi Persik tidak terima dengan perkataan haters tersebut. Dia bicara saya balon lonte, ujarnya. Dewi Persik menantang sang ibu membuktikan perkataannya kalau dirinya perempuan tidak benar. Dia harus membuktikannya kalau saya perempuan seperti itu, ujar DP. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya.